Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat breeding. Alhamdulillah yang selama ini saya tunggu. Beberapa hari kebelakang saya kedatangan murid baru lagi nih. Di sini ada beberapa cindil atau anakan burung pak sama burung parkit. Walaupun musim ini hanya beberapa ekor yang menetas, namun saya syukuri saja bosku. Oke bosku, saya akan berbagi pengalaman cara merawat atau cara meloloh anakan burung pak atau burung parkit yang masih kecil. Anakan burung pak ini saya panen udah sekitar 2 minggu yang lalu bosku. Sengaja saya panen di usia ini karena akhir-akhir ini produksi indukannya kurang baik bosku. Setelah saya cari tahu penyebabnya, ternyata ada kendala dari semenjak indukannya menetaskan anaknya bosku. Jadi kurang lebih sudah 2 kali produksi. Setiap kali menetas indukannya, ternyata anak-anaknya banyak yang mati bosku. Nanti di akhir video saya akan cerita mengenai mengapa anak-anak burung ini hari ini cepat mati bosku. Jadi sering sekali mati di dalam gelodong. Hal ini adalah sebuah kesalahan yang menurut saya ini sangat fatal bosku. Jangan sampai kalian mengalami hal seperti ini, karena ini akibat keterlaluan saya dan saya kurang begitu memperhatikan mengenai cuaca bosku. Yang akhirnya saya harus memanen anak-anakan burung yang sebetulnya belum siap panen bosku. Karena menurut saya usia-usia seperti ini saya sangatlah rentang, walaupun saya masukkan ke inkubator. Namun sebelumnya saya akan membahas dulu cara perawatannya, khususnya dalam memberikan bubur loloh bosku. Untuk bubur lolohnya, kalian bisa meracik sendiri atau beli di kios burung yang sudah dikemas bosku. Mereknya di situ banyak, tergantung selera kalian dan kebiasaan kalian, merek apa saja, yang penting bagus bosku. Namun yang harus kalian perhatikan cara meracik bubur loloh itu bosku. Untuk usia-usia burung yang masih kecil ini, usahakan bubur loloh jangan terlalu kentral dan jangan terlalu cair bosku. Dan juga suhunya harus kalian perhatikan, maupun suhu untuk cara menyeduh bubur loloh itu dan suhu di dalam ruangan inkubator. Jadi kalian harus perhatikan yang sebenarnya bosku, karena usia-usia burung di usia yang masih kecil ini sangatlah rentang dengan faktor cuaca bosku. Jadi kalian harus perhatikan mengenai panasnya dan kelembabannya, dan juga cara melolohnya kalian harus hati-hati. Jadi kalian jangan terlalu memaksakan, walaupun burung sangat lahap misalnya. Jadi kalian harus pakai jeda, usahakan jangan terburu-buru. Karena di usia burung seperti ini, apabila kita salah meloloh, banyak sekali kasus gagal dalam pencernaan. Misalnya temelok bengkak, berbudah, atau radang tenggorokan bosku. Terjadi si burung kurang mencerna makanan, yang diakibatkan ada luka di karet jarum suntikannya bosku. Karena usia burung seperti ini sangatlah rentang tenggorokannya, jadi gampang luka dan terjadi infeksi karena goresan karet di sepetan ini bosku. Ataupun kendala yang kedua adalah bubur loloh terlalu dingin atau terlalu panas. Misalnya kalau bubur loloh terlalu dingin, bisa mengakibatkan pencernaannya kurang baik bosku. Dan juga sebaiknya jika kalian sedang meloloh, usahakan kalian harus berada di dalam ruangan yang panas bosku. Jadi jangan sampai di dalam ruangan yang dingin bosku,
karena suhu di dalam inkubator dan di luar inkubator pasti sangat beda, bosku. Apalagi kalau kita terlalu lama melolohnya dan terlalu dingin bubur lolohnya itu, bosku. Jadi otomatis suhu tubuh burung itu akan cepat turun dan akhirnya kedinginan, bosku, yang mengakibatkan terjadinya bengkak tembolok atau masuk angin, bosku. Dan selanjutnya akan susah untuk mencerna makanan, bosku. Karena kasus ini sering saya alami, maka kalian harus hati-hati, bosku. Sebaiknya di saat kalian meloloh, apabila ruangan di sekitarmu dingin, usahakan di saat meloloh harus diselimuti pakai tisu atau pakai lap, supaya suhu tubuh burung terjaga, bosku. Kita lanjut meloloh burung yang masih fresh glodok, bosku. Ini baru saya panen tadi sore, bosku. Ini dari dua indukan. Indukan yang satu sisa 2 ekor, sementara indukan yang kedua sisa 1 ekor, bosku. Dikarenakan mati di dalam glodok. Maka dari itu saya langsung cabut, dikarenakan saya takut mati semuanya, bosku. Namun usianya masih terlalu kecil, bosku. Jadi saya paksa dan saya usahakan. Mudah-mudahan bisa hidup, bosku. Kalau masih fresh glodok biasanya masih kurang respon, bosku. Dan burungnya masih kagetan karena mungkin belum terbiasa. Biasanya kalau sudah 2 hari atau 3 hari dia baru mau respon, bosku. Jadi kita jangan terlalu memaksanya dan kita pancing. Teteskan sedikit makanan di paruhnya. Biasanya kalau ia lapar, biasanya mangap, bosku. Jadi kalian jangan selalu memaksakan untuk memberi makannya, bosku. Biasanya kalau burung tidak respon, lalu kita suapin dengan memaksanya, takutnya makanan masuk ke dalam saluran pernapasan, bosku, yang diakibatkan nanti burungnya mati, bosku. Memang agak sedikit kesulitan, bosku, kalau seandainya kita memanen anakan burung di usia seperti ini. Berhubung ini terpaksa karena ada hal yang seperti disebutkan tadi, jadi mau tidak mau ya harus jalani, bosku. Oke, bosku, kita kembali ke permasalahan yang di awal tadi, bosku. Seperti yang saya ketahui, terjadinya burung anakan di dalam glodok sering mati. Selain dari faktor cuaca, dan juga ada faktor-faktor lain yang jarang sekali kita ketahui. Ada banyak sekali, bosku. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, di kandang kekurangan stok makanan, bosku. Penyebabnya kita kurang memperhatikan terhadap indukannya, bosku. Sebetulnya ada ciri-ciri terhadap indukan burung yang baru menetaskan anaknya. Misalnya indukan burung keluar masuk glodok, atau indukan burung mengeluarkan cangkang telur, bosku. Biasanya itu menandakan indukan burung sudah menetaskan anakannya, bosku. Setelah kita tahu, kita harus menyediakannya jagung manis ataupun sayur-sayuran untuk kebutuhan anakannya, bosku. Yang kedua, stres akibat kurang nyamannya kandang. Jadi dia merasa terancam, lalu dia melindungi anaknya. Jadi indukan si burung sering sekali mengerami walaupun anakannya sudah menetas. Bisa jadi anakan burung keinjak ataupun burung terlalu ngap karena didekap sama indukannya, bosku. Yang ketiga, biasanya suhu, bosku. Suhu terlalu dingin, biasanya burung indukan sering sekali berada di dalam glodok untuk melindungi dan menjaga anak-anaknya supaya tidak kedinginan, bosku. Namun hal itu bisa terjadi dikarenakan burung sering dirami, dia akan susah untuk bernapas, bosku. Nah itulah, bos, 3 hal tadi bisa terjadi kemungkinan burung-burung cinil kita mati di dalam glodok, bosku.
Nah, dari pengalaman itu tadi bosku, saya mendapatkan hikmah. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang seperti tadi? Sementara naluri sang burung, apabila kedinginan, pasti melakukan hal seperti itu. Apabila suhu ruangan terlalu panas, sang burung biasanya akan mandi sampai basah kuyup dan juga akan membawa makanan seperti kangkung untuk dibawanya ke dalam gelodok itu tadi bosku. Secara naluri, burung ingin menyetabilkan suhu di dalam gelodok itu bosku. Namun, makanan tadi akan mengundang hewan lain, misalnya semut atau kecoa bosku, masuk ke dalam gelodok. Atau bisa jadi akan datangnya gurem bosku. Kalau di daerah saya namanya siur bosku. Jadi kesimpulannya, kita mau tidak mau harus menyetabilkan suhu di dalam kandang bosku. Dan ada lagi yang jarang diketahui bosku. Biasanya kita setelah memanen anakan, kita sering sekali membenahi kandang dan membersihkan kandang tersebut sampai ke dalam gelodoknya bosku. Di dalam gelodok tadi, kita sering melihat banyak kotoran-kotoran yang putih yang sudah mengering dan beberapa telur yang tidak menetas bosku. Nah itulah, sebaiknya kalian jangan membersihkan gelodok walaupun sudah penuh kotoran-kotoran putih itu, karena kotoran-kotoran yang putih yang sudah mengering itu akan sangat berguna untuk menyetabilkan suhu di dalam gelodok, karena kotoran itu sedikit mengandung zat kapur yang bisa menimbulkan suhu panas bosku. Lalu kemudian sisa telur bosku, sebaiknya sisa telur itu jangan kalian buang. Ternyata sisa telur itu bisa bermanfaat bosku. Anakan burung kecil apabila dirami sama induknya, sementara di sampingnya ada sisa telur, anakan tersebut apabila dirami sama indukannya bersama telur yang tidak menetas itu, sementara sang anak bisa leluasa untuk bernapas karena ada rongga-rongga atau celah-celah udara, karena dekapan indukannya akan terhalang atau terganjal sama telur yang tidak menetas tadi bosku. Jadi telur tidak menetas sebaiknya jangan dibuang, karena itu bermanfaat bagi cili-cili yang sudah menetas bosku. Oke bosku, itu yang terjadi menurut pengalaman saya bosku. Dan apabila di antara kalian ada pengalaman lain, silakan kalian tulis di kolom komentar supaya kita semua bisa membacanya dan kita sharing, kita berbagi pengalaman mengenai breeding. Selama itu bermanfaat, mengapa tidak? Mudah-mudahan jadi kebaikan dan berguna bagi orang banyak. Gitu bosku. Salam sukses dan semoga kalian bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.